Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Tukman Arif dari Juragan Furniture Channel, tempatnya berbagi informasi seputar dunia furniture. Hari ini tanggal 14 Maret 2022. Kalau jamnya ini jam 11:30. Kita menuju lokasi. Ini kalau dari tempat saya ke penjualan kayu ini kurang lebih waktunya 20 menit. Nah, ini kita ditemani sama mantan pacar dan Jan Arif, anak ganteng. Jan Arif lagi main game. Oke. Nah, kita sudah memasuki bundaran Ngabul. Nah, kita mau muter karena mau buat video style dekatnya. Sebenarnya nggak usah muter, nggak apa-apa. Ini sobat. Jadi berhubung kita mau ngenalin Jepara ke Indonesia ya, kita puterin. Ini adalah tiga wanita hebat dari Jepara, Ibu Kartini, terus Ratu Shima, terus yang satunya Ratu Kalinyamat. Nah, kita lanjut beli kayu. Kita sudah di kawasan kayu-kayu ini, jadi balok-balok kayu udah kelihatan banyak di kanan kiri. Datangkan dari seluruh ini, Indonesia, dari mulai kayu jati Sulawesi, kayu jati Lampung, Sumatera lah semua ada, Sulawesi ada, Kalimantan ada, banyak sekali. Ini rata-rata lewatnya lewat darat laut. Kalau dari Sulawesi biasanya pakai ketik peti kemas. Kalau dari Lampung biasanya bawa truk engkel atau truk fuso. Kalau ngomongin kayu tuh nggak ada habisnya. Semua jenis kayu jati dari seluruh Indonesia, ya, dari seluruh provinsi Indonesia ini ada. Dari mulai Kalimantan, Sumatera, Jawa, Sumba. Pokoknya semua lah komplit. Ini di Jepara ada semua. Yang terkenal itu kan Bluda, yang nomor 1 kelas dunia itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini kita lagi pilihin kayunya. Sudah dapat 3 batang, 1, 2, 3. Ki, Mbak. Kayak apa, Mbak? Ki lo. Nah, ini kita ambil. Dibaca putar gitu. Tidak. Udah dapat 4 guys, tinggal nambah 1 lagi. Ini lebarnya, ini panjang 2 meteran.
Hai gue, baca open no. Tahan dulu, tahan. Yo, Wani. Yo. Wani ya. Oke, okay, wes 5. Tak golek sing cekak. Meter setengah. Kono iku lho. Rada gedhe. Bakule ngitung duit, Om. Kaligrafi ya. Ini kayak apa ya? Gimana kak? Orang bisa menarik. Sedelah ini kopi nih. Oh dia itu nih? Kopi itu yo siku. Aduh. Mawok ora wani. Iki apa iki? Kecil iki. Iki lho kaya sing api. Iki ya. Iki lho. Oke, iki lho wis api. Aduh, wis cocok ya. Tatat kono. Tatat kono. Iki lho wae. Oh lulas sedih. Tung sentina nih sedih. Oh lu. Yo baca ba, ntar ba. Saya maafin kayak. Mani. Yo. Mani. Nek apik kok. Nek kita apal kena balik grafi rusak kayak gimana. Kita kan. Yo iki tak yo kita ngan sih Om. Tak ana tukang. Ana neh ta padha iki wae. Wis siji neh. Kilo. Ayo gas teh, Bang. Iki sor sor. Oh iki. Ana wami ta iki pecah ngene lho. Anu iku cacat. Ora gaduk. Gaduk. Becak puter ge, ora gaduk kok. Kayak ora gaduk. Meter 50 cek kurang. Ora gaduk. Met. Nah ini udah ambil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini rencana kita 8 batang. Ini lagi di on track atau dicatat ukuran sama panjang, lebar, tinggi, harga. Ya gini guys, keseharian saya di Jepara ya, beli kayu, proses, ngukir, rakit, finishing, kirim. Nah, ini nanti kita lanjut ke penggergajian di sesi part 2 nanti. Ini kita muat, lalu kita kirim ke penggergajian.
cara dicawi serabutan ke rumah rabutan. Ya itu betul ini. Ya rumah siapa mas? Lukman. Nah ini guys, ini bersama Bapak Sinten? Dimin. Bapak Dimin ini. Ini lagi dicatat habisnya berapa. Ini sopeng deh. Campur kan. Nah ini kayunya dari Sulawesi, ini dari Sampulawa, dari sopeng. Campur. Ini kayunya kayu yang bagus. Ini warginya ke apel, jadi apel. Itu tetap jati. Tetap jati. Kita belinya tetap jati. Ini sama Pak Ngadimin. Nah catat. Ini kita lanjut ke pinggir jajanan.